Thank you.
bahasa kamu kali yang kurang baik ya. Coba deh kamu gunakan bahasa yang lebih baik lagi supaya teman kamu mau meminjamkan alat tulisnya. Iya Bu. Oke. Kira-kira siapa yang kelas mana yang belum kamu terangkan? Tidak membuat keributan di kelas. Nah dari situ kamu sudah tahu apa yang kesalahan. Kira-kira dari keyakinan tadi mana yang harus kamu terapkan? Ya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo. Ya. Terima kasih teman-teman, Bapak Ibu guru semuanya yang sudah berkesempatan mengikuti sharing session ini ya. Semoga apa yang kita pelajari atau yang kita dapatkan hari ini bisa berguna untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi syurah li sadli wa yasir li amri wa hlul uqadatam milisani yafkahu qawli. Bapak, Ibu, teman-teman semua, izin share hari ini. Saya akan sedikit menyampaikan apa yang sudah saya dapatkan dari pendidikan guru penggerak angkatan 8 ini. Harapannya semoga bisa menjadi inspirasi untuk Bapak Ibu teman-teman semua ya. Izin share ya Bapak Ibu ya. Sudah terlihat teman-teman Bapak Ibu? Lagi proses, Miss. Proses. Ya. Ya, sudah. Teman-teman yang lain sudah ya? Bapak Ibu guru, teman-teman yang lain sudah ya? Sudah, Miss. Ya, alhamdulillah. Bisa. Oke, aku full screen ya. Teman-teman ini saya izin share tentang rancangan tindakan sebagai bentuk aksi nyata dari modul 1.4 yang saya pelajari dari pendidikan guru penggerak angkatan 9 ini. Ya, yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman semua, Bapak Ibu guru hebat,
adalah menerapkan budaya positif melalui keyakinan kelas. Mungkin ini bukan hal yang baru bagi Bapak Ibu teman-teman semua ya, karena saya yakin ini sudah bertahun-tahun kita pakai, kita laksanakan, kita gunakan di awal pembelajaran baru untuk anak-anak kelas kita. Nah, mungkin sedikit aja saya penguatan aja ya, bahwa apa yang sudah kita lakukan ini apakah sudah sesuai atau belum, seperti itu. Untuk budaya positif lainnya sebetulnya banyak ya Bapak Ibu teman-teman, ini salah satu aja yang saya ambil tentang keyakinan kelas, karena ini yang akan kita lakukan setiap tahunnya. Ya, kenapa kita harus membuat keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Kenapa harus keyakinan kelas? Teman-teman, Bapak Ibu guru, ini salah satu pendapat ya, atau salah satu buat motivasi kita bahwa keyakinan kelas itu adalah untuk mendukung motivasi intrinsik, yaitu motivasi yang timbul dari dalam diri anak. Kembali kepada keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Jadi mungkin lebih fokus ya, atau lebih bisa dikatakan keyakinan kelas itu sesuatu yang kuat untuk menggerakkan diri anak gitu loh, untuk bisa lebih safety di kelas dibandingkan dengan hanya sekedar peraturan. Mungkin kita ya, terutama saya, mungkin juga salah persepsi setiap tahunnya yang saya pakai, saya gunakan untuk teman-teman di kelas itu lebih kepada peraturan atau kesepakatan kelas, padahal itu baru saja hanya sekedar poin-poin saja, hanya sekedar pendapat-pendapat saja gitu ya, dari kita, dari guru, kemudian anak-anak yang melaksanakan. Tetapi dalam keyakinan kelas ini lebih timbul dari anak-anaknya, lebih berasal pendapatnya itu atau idenya itu berasal dari anak-anak, lalu disepakati oleh kita sebagai guru, dan itu lebih mengena ya untuk anak-anak, dan mereka sendiri yang membuat peraturan, apa yang membuat keyakinan kelas itu, tapi mereka pula yang melaksanakannya. Jadi itu mungkin lebih berarti, lebih mengena kepada diri anak. Kemudian, ya, keyakinan kelas itu adalah beberapa aturan untuk membantu guru dan siswa bekerja sama dalam membentuk kegiatan belajar yang efektif. Seperti yang tadi saya sampaikan, bahwa dengan keyakinan kelas itu, maka anak akan merasa bahwa dia yang membuat, tapi dia juga yang akan melaksanakannya. Seperti itu. Mungkin yang selama ini kita pakai gitu ya, kesepakatan kelas itu lebih kepada cenderung untuk satu posisi. Dari guru memberikan satu pernyataan, lalu anak-anak tinggal menyetujui atau tidak. Tapi dengan keyakinan kelas ini, kita coba menggali apa yang ingin anak-anak terapkan di kelasnya masing-masing. Sehingga mereka bisa tahu mana yang harus mereka lakukan dan mana yang mereka harus tinggalkan. Oke, seperti itu. Kemudian latar belakang kenapa saya mengambil dari kesepakatan, dari keyakinan kelas ini, diantaranya adalah yang membelakangi atau melatar belakangi adalah dari tujuan pendidikan yang menurut Ki Hajar Dewantoro, yaitu menuntun kodrat anak untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaannya setinggi-tingginya sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidikan adalah tempat bersemainya benih-benih kebudayaan dalam masyarakat untuk menciptakan manusia yang beradab. Sekolah juga merupakan lembaga yang memiliki peranan penting dalam membentuk dan menciptakan manusia yang beradab dan berkarakter. Maka itu, budaya positif harus ditumbuhkan secara berkesinambungan, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Pendidik perlu merancang strategi penerapan budaya positif untuk menuntun tumbuh kembangnya laku juga kodrat anak. Dalam hal ini, saya mengambil pemikiran dari Pak Ki Hajar Dewantoro, karena menurut saya ini sangat penting banget dipakai begitu ya untuk menerapkan keyakinan kelas itu. Dengan kita membuat keyakinan kelas bersama-sama dengan
teman-teman dengan murid di kelas, diharapkan anak bisa tumbuh kembang, artinya dia bisa berkembang begitu ya, berkembang dengan baik tentunya. Salah satunya contoh misalkan keyakinan kelas yang ada di kelas itu misalkan disiplin, maka kalau itu diterapkan terus menerus maka akan berkembang anak akan menjadi seorang yang disiplin, diharapannya seperti itu. Tujuan dari keyakinan kelas ini adalah menerapkan budaya positif pada murid dan juga warga sekolah agar menjadi pembiasaan hingga menjadi karakter positif dan berbudi pekerti. Agar dapat mewujudkan murid yang mengimplementasikan elemen profil pelajar Pancasila dalam kesehariannya, baik itu di kelas maupun di sekolah. Diharapkan di rumah pun juga sama seperti itu. Teman-teman, Bapak Ibu Guru pasti sudah tahu ya apa itu profil pelajar Pancasila, 6 profil pelajar Pancasila. Teman-teman, Bapak Ibu, yang pertama apa ya? Halo, Bapak Ibu, teman-teman. Ya, Bu An. Ya, yang pertama kira-kira apa ya, Bu Lina? Profil pelajar Pancasila ini ada 6 kan ya, teman-teman? Ya. Yang pertama apa, Bu Lin? Beriman. Gotong royong, Miss. Beriman, bertakwa, beriman dan bertakwa, gotong royong. Mandiri. Mandiri. Bernalar kritis. Berwawasan global, kreatif dan kebangsaan, berwawasan global ya. Ya, berkebinekaan global gitu, Bulin ya. Kan ada lagunya ya, Bulin. Ya. Lagunya gimana, Bulin? Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia. Berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Seperti itu kali ya teman-teman ya, Bapak Ibu Guru. Mungkin kalau setiap hari di apa ya dinyanyikan di kelas, teman-teman nanti anak-anak juga mungkin akan hafal dengan sendirinya. Itu mungkin salah satu pemicu atau membuat motivasi anak-anak supaya lebih berkarakter seperti itu. Kemudian limitasi yang akan dilakukan, tahapan-tahapan apa yang akan dilakukan untuk keyakinan kelas ini diantaranya adalah yang pertama melakukan sosialisasi kepada pimpinan dan rekan guru sejawat tentang budaya positif dan konsep yang berkaitan dalam hal ini adalah keyakinan kelas. Alhamdulillah hari ini saya sudah mencoba mensosialisasikannya kepada teman-teman semuanya, pada pimpinan alhamdulillah Bu Hasmi ya mewakili karena Bu Tani sedang ada keperluan jadi Bu diwakili sama Bu Hasmi ya. Bu Hasmi ya, terima kasih ya Bu dan sama teman-teman semuanya. Itu yang pertama yang saya lakukan adalah sosialisasi. Kemudian yang kedua, bersama-sama murid. Kita bersama murid menyusun dan merumuskan keyakinan kelas. Mungkin caranya ya bisa variatif lah ya teman-teman. Mungkin sudah banyak cara gitu menyusun keyakinan kelas di kelasnya masing-masing seperti itu. Kemudian yang berikutnya, guru mengontrol pelaksanaan keyakinan kelas. Bagaimana sih, apakah sudah berjalan dengan lancar atau belum? Jujur di kelas saya pun juga belum maksimal ya, sebetulnya ya belum apa secara maksimal saya melaksanakan ini. Cuman ya sedikit-sedikit saya coba untuk mengingatkan kembali ketika ada yang tidak sesuai dengan yang diharapkan, mengingat kembali dengan keyakinan kelas itu. Jadi anak-anak kembali lagi ke kesepakatan yang awal. Seperti itu. Lalu terakhir, guru mengevaluasi dan merefleksi setiap minggunya terkait proses pelaksanaan keyakinan kelas ini. Mungkin setiap minggunya durasinya tentatif ya teman-teman, Bapak Ibu Guru mungkin punya waktu tersendiri untuk mengevaluasi keyakinan kelas ini, bisa jadi mungkin sebulan sekali gitu ya, atau dua minggu sekali gitu. Itu tergantung dari kebutuhan kelas masing-masing. Seperti itu Bapak Ibu. Ya. Dukungan yang dibutuhkan berikutnya adalah dukungan yang dibutuhkan untuk merealisasikan keyakinan kelas ini. Yang pertama adalah kita butuh laptop pasti ya, papan tulis, alat tulis, proyektor. Alhamdulillah di setiap kelas kita sudah ada. Lalu keterlibatan seluruh warga sekolah. Warga sekolah ini diantaranya adalah murid, guru, pimpinan, dan karyawan sekolah, serta dukungan dari orang tua murid. Kepala sekolah dan rekan guru
itu berkolaborasi mewujudkan budaya positif di sekolah. Kemudian kalau murid berkolaborasi bersama guru yang menerapkan keyakinan kelas yang telah disepakati bersama. Kemudian kalau orang tua murid bekerja sama dengan melanjutkan disiplin positif dan pembiasaan positif ketika di rumah. Ini diharapkan ketika anak-anak sudah berhasil melaksanakan apa sudah berhasil dikatakan melaksanakan budaya positifnya di sekolah atau di kelas, diharapkan anak-anak pun juga bisa melaksanakan itu di rumahnya masing-masing, tentunya dengan pengawasan orang tua. Mungkin ini butuh proses ya, butuh kerjasama antara teman-teman, rekan guru, antara anak murid di kelas dengan guru, apalagi sama orang tua murid. Terkadang yang kita dapatkan, mungkin saya gitu ya, setelah melaksanakan keyakinan kelas, salah satu keyakinan kelas gitu ya, ada orang tua yang mungkin tidak menerima gitu ya dengan keyakinan kelas itu, maksudnya dengan konsekuensinya lah ketika anak-anak melanggar keyakinan kelas itu. Nah itu juga harus dipikirkan ketika anak-anak atau kita ya sama anak-anak sudah membuat keyakinan kelas itu, harus juga dibuat konsekuensinya jika ada yang melanggar. Nah itu bukan dalam bentuk hukuman dah, karena kita pendidik tidak bisa menghukum anak gitu ya, tapi kita hanya memberikan konsekuensinya saja. Seperti apa nih konsekuensi terhadap pelanggaran keyakinan kelas ini? Nah mungkin itu yang harus di win-win solution lah, supaya tidak ada yang merasa dirugikan, apalagi kalau orang tuanya tahu kalau anaknya dihukum. Nah itu yang akan menghambat tumbuh kembangnya anak, seperti itu ya Bapak Ibu. Baik, berikutnya, apa tolak ukur keberhasilan anak itu dikatakan berhasil sudah melaksanakan budaya positif? Di antaranya yang saya analisa yaitu terciptanya pembelajaran yang nyaman, tertib, dan disiplin. Kemudian semua warga sekolah dapat berkolaborasi menciptakan ekosistem pendidikan yang baik di sekolah. Lalu terwujudnya profil pelajar Pancasila dan juga pembiasaan, kegiatan pembiasaan berjalan dengan tertib. Ini harapan dari semua warga sekolah, Bapak Ibu ya. Harapan dari murid, apalagi itu harapan dari kita sendiri sebagai guru, kepingin sekelas kita atau sekolah kita itu nyaman gitu ya, nyaman, tertib, dan disiplin. Meskipun dalam kenyataannya ada saja yang mungkin ya penyimpangan sedikit gitu ya, murid yang seperti ini, yang seperti itu, yang di luar dugaan, seperti itu. Nah itu tantangan buat kita, bagaimana kita bisa kembalikan lagi mereka terhadap keyakinan kelas kita masing-masing. Ini tentunya tidak lepas dari kerjasama antar teman sejawat ya, rekan-rekan sama sesama rekan guru, saling memberikan solusi, saling memberikan penguatan gitu, supaya kelas kita masing-masing bisa kondusif seperti itu. Dan juga kerjasama atau kolaborasi dari pimpinan gitu ya, jika nanti ada anak yang melanggar seperti ini. Enam dimensi pelajar Pancasila itu di kehidupan kita sehari-hari di kelas tentunya. Kita masukkan dalam setiap kegiatan pembelajaran di kelas. Ya barangkali Bapak Ibu Guru sudah, saya yakin Bapak Ibu Guru semuanya, teman-teman sudah melaksanakan paling tidak berapa persen lah dari 6 dimensi profil pelajar Pancasila ini diterapkan di kehidupan sehari-hari teman-teman ya. Iya. Teman-teman, Bapak Ibu, boleh saya bertanya ya tentang ini, mana yang merupakan keyakinan kelas dan peraturan kelas? Kira-kira yang keyakinan kelas itu nomor 1 atau nomor 2 ya? Nomor 1. Nomor 1. Nomor 2 berarti peraturan kelas. Ini Bu Lina ya, Bu Lina? Bu Lina atau siapa tadi? Miss Anggi ya? Nomor 1, Miss. Nomor 1, ya kira-kira yang menjawab nomor 1 deh, apa alasannya Miss Hilda? Teman-teman yang menjawab nomor 1 kira-kira deh, kira-kira aja alasannya apa ya? Karena nomor 1 itu poin-poinnya ya Miss ya, poin-poin keyakinan yang, keyakinan yang dapat, yang dapat membuat siswa itu jadi, jadi termotivasikan untuk melakukan suatu keyakinan.
Oke. Yang lain, oke, good, Miss Hilda. Terima kasih jawabannya, luar biasa. Teman-teman yang lain gimana pendapatnya? Untuk nomor satu disebut keyakinan kelas, kenapa? Atau mungkin ada yang punya pendapat nomor dua, keyakinan kelas? Satu lagi ya, saya minta, siapa ya? Siapa yuk? Bapak Ibu yang hebat, yang aktif, yuk. Siapa deh, terserah deh, yuk. Bu Yayu, Bu Cilda, Bu Cilda, Bu Lina, Bu Yayu. Atau teman-teman yang lain? Iya, oke. Mewakilkan kali ya, Bu Cilda ya, teman-teman yang lain ya, mewakilkan jawabannya Bu Cilda ya. Betul Bu Cilda, betul banget ya, bahwa nomor satu itu dikatakan keyakinan kelas, sedangkan nomor dua itu lebih kepada peraturan atau kesepakatan ya, kesepakatan kelas. Kalau dari kalimatnya bisa dibedakan ya, bisa, maksudnya bisa teman-teman bisa membedakan mana yang peraturan, mana yang keyakinan ya. Karena kalau keyakinan itu betul ya, dia lebih singkat ya, lebih tidak panjang gitu kalimatnya ya, lebih singkat tapi langsung mengena poin-poinnya gitu. Sementara kalau yang nomor dua ini ya lebih apa ya, panjang gitu ya, anak-anak pun ngeliat bacanya mungkin ini, tapi kalau udah yang nomor satu mereka langsung disiplin, oh disiplin ya udah, semua yang sifatnya disiplin itu mereka udah paham, oh itu disiplin maksudnya gitu. Teman-teman boleh dijawab ya, datang tepat waktu itu kira-kira masuk ke keyakinan kelas yang mana ya? Disiplin. Disiplin. Ya, bagus, betul. Makasih teman-teman. Yang kedua, menyelesaikan tugas tepat waktu maksudnya kemana nih? Disiplin. Bertanggung jawab. Oke. Kemudian membuang sampah pada tempatnya. Menjaga kebersihan. Tidak mengganggu teman. Saling menghormati. Ya. Ya, mungkin ini yang bisa kita nanti terapkan di kelas kali ya, teman-teman. Saya sendiri juga buat keyakinan kelas di kelas itu masih campur antara rule kelas sama dengan apa dengan keyakinan. Jadi masih campur. Nanti mungkin next year, tahun ajaran baru, mungkin kita bisa pakai yang lebih ini lagi ya. Lebih meyakinkan lagi itu keyakinan kelasnya. Next. Teman-teman minta pendapatnya ya. Ya, sama-sama. Mungkin ini yang untuk yang kiri, peraturan kelas atau kesepakatan kelas, ini yang biasa kita pakai ya di kelas ya. Sekarang kita mau merubah nih keyakinan kelas itu rule kelas itu menjadi keyakinan kelas. Aku stop share dulu. Salah. Bentar. Ya. Ya, teman-teman bisa di unmute barangkali yang ingin berpendapat kalau yang nomor satu mengembalikan buku pada tempatnya itu masuk keyakinan kelas yang mana ya? Gambarnya kecil nih tulisannya. Kecil ya? Kecilan ya. Tadi lagi coba di Zoom. Kalau yang tadi ini apa enggak bisa diketik? Oh, oke. Okay. Oh. Ya udah, heeh. Enggak bisa diketik. Oke, okay, Miss. Nanti kalau udah mengembalikan buku ya. Nanti diperbesar kali ya. Ya. Oke, okay, nomor satu dulu aku bacain deh ya. Mengembalikan buku pada tempatnya itu masuk ke mana ya? Masuk ke rule tanggung jawab. Oh, tanggung bisa jawab. Mandiri bisa ya, Miss? Mandiri, tanggung jawab lebih ke? Tanggung jawab ya, teman-teman ya? Iya, tanggung jawab. Tanggung jawab. Tanggung jawab, Miss. Caps lock. Tanggung jawab. Oke, okay, next. Nomor dua. Tidak mengganggu orang lain, maksudnya kemana kira-kira? Saling menghormati. Menghargai teman ya. Oke, nomor tiga, hadir di sekolah tepat waktu. Disiplin. Oke, hebat teman-teman semuanya. Disiplin.
Oke. Berikutnya. Sebelumnya saya mau tanya nih nanti, setelah ini saya mau tanya nanti ke teman-teman ya, barangkali apa saja yang sudah dilakukan di awal pembelajaran untuk membuat keyakinan kelas ini. Mungkin ini salah satu aja sih, salah satu yang saya coba gambarkan seperti itu, tapi mungkin teman-teman punya teknik yang berbeda. Ini diantaranya langkah-langkahnya, yang pertama saya menanyakan dulu kepada siswa, saya tanya kepada siswa apa aja yang teman-teman atau yang anak-anak inginkan di kelas kita ini, supaya kelas kita ini jadi tempat yang nyaman. Seperti itu. Mungkin salah satu mereka ada nyawa, oh aku gak boleh berlarian, Miss. Gak boleh berantakan. Gak boleh ada sampah, misalkan seperti itu. Setelah menanyakan pendapat, lalu kita ambil kesimpulan dari ide-ide siswa itu. Kesimpulannya apa nih? Kesimpulannya apa tadi? Jangan ada sampah, oh berarti membuang sampah pada tempatnya. Lalu dari kata-kata itu diubah, dari ide-nya itu dirubah, tadi dari kata-kata yang kalimat yang panjang itu dirubah ke kalimat yang singkat yang disebut dengan keyakinan kelas tadi. Nah setelah terdapat beberapa keyakinan kelas, baru nanti ditulis boleh di papan tulis atau langsung nanti di di display ya, di karton, dibuat di karton barangkali lalu di display. Mungkin itu yang lebih mengena ke anak, bahwa apa yang sudah didiskusikan bersama-sama lalu di display, dipajang di kelas, supaya mereka selalu ingat dan selalu ingat gitu ya tentang keyakinan kelasnya. Dan mungkin tidak lupa ditambahkan pula ya, selain keyakinan kelas mungkin bisa juga ditambah dengan konsekuensinya tadi, yang bagaimana teman anak-anak ketika melanggar, salah satu melanggar keyakinan kelas, konsekuensinya apa nih ya. Jadi bukan bahasanya mungkin diganti dengan, kalau hukuman digantilah dengan konsekuensi, lebih menurut saya lebih sopan lah, lebih enak gitu ya. Saya kalau hukuman kesannya anak salah dihukum gitu ya, tapi kalau konsekuensi mereka akan sadar ketika berbuat kesalahan, maka konsekuensinya apa gitu. Nah, itu yang mungkin nanti kita bisa buat gitu ya, konsekuensinya apa. Seperti itu pun juga dalam membuat konsekuensi juga kita tidak bisa satu arah, artinya guru yang memberikan ke anak, tapi justru pendapat dari anak sendiri. Anak maunya apa nanti nih, konsekuensinya diapain nih, menulis apa nih, mereka dari mereka, oleh mereka, dan untuk mereka. Mungkin itu yang bisa mengena mereka untuk selalu waspada gitu ya, selalu introspeksi ketika berbuat kesalahan. Oke. Baik, teman-teman. Mungkin itu yang slide yang saya coba sampaikan ke teman-teman. Hari ini saya coba, masih ada sekira beberapa menit lagi. Mungkin kita lebih sifatnya berdiskusi aja kali ya. Teman-teman punya teknik yang seperti apa? Terus juga mungkin kelemahan dan kelebihannya seperti apa? Biar nanti bisa teman-teman yang lain terinspirasi dengan teknik yang teman-teman buat. Seperti itu ya teman-teman ya. Sepakat ya. Kira-kira siapa nih dulu nih yang bisa sharing lah gitu. Sama-sama kita sharing, sama-sama kita belajar mana yang menurut kita enak diterapkan. Jadi, Miss Ida dulu kali, Miss Ida ya. Apa Miss? Apa ya? Iya, teknik atau kelemahan kelebihan deh, atau apa saja lah yang tentang keyakinan kelas itu. Keyakinan kelas itu kan sebenarnya hampir, itu kan udah lama kita lakukan juga ya. Maksudnya memang selalu kita lakukan tiap di awal tahun gitu ya. Cuma mungkin dulu kita buatnya itu konsepnya bukan keyakinan kelas. Penulisannya gitu ya, bahasanya. Mungkin tuh kita dulu pakainya peraturan kelas ya, atau tata tertib kelas gitu ya. Sebenarnya basicnya sama sih gitu, cuman mungkin istilah penggunaan katanya aja gitu. Ya pada dasarnya sih kalau di kelas sih memang anak-anak memang harus diberikan keyakinan terus gitu, karena kan memang anak-anak itu berproses ya, mungkin nggak 100% yang belum 100% full semua murid itu melaksanakan keyakinan kelas yang sudah disepakati gitu ya, berproses lah gitu ya. Jadi memang harus selalu
harus guru tuh harus selalu diawas, apa, kita selalu mengawasi, selalu memantau, selalu mengkasih, memberikan terus sugesti keyakinan-keyakinan itu ke anak-anak gitu, untuk terus melakukan keyakinan yang memang telah disepakati bersama. Itu aja sih, Miss. Iya. Cuman saya mau nanya misaan. Sama-sama kita bahas ya, kita diskusi ya. Apa sih bedanya penulisan kesepakatan kelas sama keyakinan kelas gitu? Soalnya saya pernah ngelihat di sekolah lain gitu ya. Itu tuh bahasanya bukan keyakinan kelas tapi kesepakatan kelas gitu. Jadi ya sebenarnya kan maksudnya penulisannya gitu ya. Apa bedanya kesepakatan sama keyakinan kelas? Oke, baik teman-teman, barangkali ada yang punya gambaran? Iya, biasanya saya juga sering lihat di Google ya. Kalau searching di Google itu ya. Keyakinan kelas, kesepakatan kelas, yang muncul itu lagi kata-katanya gitu ya. Tulisannya itu kesepakatan kelas, tulisannya kesepakatan kelas, keyakinan, tapi isinya sama aja gitu ya. Isinya sama aja gitu, cuman namanya aja gitu yang berbeda. Cuman kalau saya coba, saya pelajari gitu ya, setelah mempelajari modul ini gitu, itu saya punya apa ya, bukan trik ya, artinya bisa sedikit gitu membedakan mana itu keyakinan, mana itu kesepakatan. Tadi yang dari kita diskusi tadi, mempersingkat dari kalimat yang panjang itu, kita ringkas, singkat jadi poin besar gitu. Dari poin besar itu gitu, dia nanti anaknya gitu, dari poin besar itu mempunyai anak-anak kecil, anak kecil apa, punya poin-poin yang kecil itu tadi, diantaranya datang, contoh ya, contoh aja nih, datang tepat waktu gitu. Oh, itu maksudnya disiplin, apalagi nih yang sifatnya disiplin nih gitu. Nah, itu mungkin anak-anak memang kalau anak-anak setiap harinya, setiap waktunya memang harus terus diingatkan tentang keyakinan kelas itu, karena mereka terkadang lupa atau sengaja atau apa gitu ya. Padahal itu termasuk keyakinan kelas yang melanggar dari yang disiplin gitu ya. Tapi dia karena kalimatnya kita itu merasa disiplin gitu, terkadang anak-anak jadi lupa yang mana aja termasuk disiplin. Itulah tugas tadi, benar ya Bu Jilda. Tugas kita sebagai guru ya, memantau, mengawasi, terus mengingatkan setiap harinya. Biar anak-anak juga harapannya gitu, ketika setiap hari, tiap waktu diingetin terus, tiap hari diworo-woro terus gitu, dengan sendirinya mereka akan ini sendiri gitu, apa, hafal ya, apa, ingat lah gitu, akan ingat sendiri, oh ternyata ini yang tidak boleh dilanggar, ini termasuk disiplin yang tidak boleh dilanggar. Oke, seperti itu, dari fisiknya aja ya. Tapi memang kalau saya lihat di Google, kebanyakan agak panjang juga tuh, tapi judulnya keyakinan kelas gitu ya, cuma agak panjang juga kalimatnya. Nah, itu ya kita nggak tahu ya, namanya Google bersumber dari mana aja gitu ya. Tapi yang saya pelajari, yang saya yakini ya, terutama yang saya pelajari dan saya yakini, dan saya yakin dengan kalimat keyakinan kelas itu ya, itu yang lebih disingkat seperti itu. Oke, seperti itu. Oke, Misan, terima kasih. Tuh, tahun ini saya juga masih gabung kalimatnya keyakinan sama kesempatan kelas di kelas ya Bu Cida ya, masih agak panjang. Tahun depan next year insya Allah kita akan lebih ini lagi kali ya, lebih renovasi lagi biar biar sama-sama seginilah gitu, maksimal. Makasih Bu Cida. Yang lainnya barangkali ingin sharing aja gitu, apa misalkan tentang pelanggaran yang anak-anak lakukan seperti itu. Monggo, Bapak Ibu, teman-teman. Bapak Ibu, teman-teman. Atau Bu Nelly, barangkali Bu Nelly. Iya, boleh Bu Rus, sedikit menambahkan boleh? Iya, silakan Bu. Iya, kalau di sini saya melihat, ini saya
mengatakan perbedaan antara peraturan kelas dan keyakinan kelas ya, ibu-ibu dan bapak-bapak. Di sini yang kita sudah pelajari di dalam guru penggerak ini, peraturan kelas itu biasanya bersifat objektif gitu ya, atau guru yang membuat tanpa kesepakatan dari murid. Dan itu biasanya dari ke peraturan kelas itu berujungnya ke hukuman gitu. Jadi kalau misalnya dari peraturan kelas itu apabila murid melanggar itu, biasanya murid dihukum oleh gurunya. Dan di situ biasanya guru yang punya kuasa, punya power. Artinya misalnya contohnya kalau misalnya peraturan kelas dilarang datang terlambat. Ketika muridnya datang terlambat, guru bisa mempunyai kuasa. Seperti contohnya ketika kamu datang terlambat, keliling lapangan 5 kali seperti itu ya. Jadi dengan peraturan kelas itu, guru memberikan hukuman dan anak murid itu mempunyai perasaan yang tidak nyaman terhadap hukuman tersebut. Itu kalau menurut saya peraturan kelas. Sedangkan kalau keyakinan kelas itu sudah ada kesepakatan. Nah, dari kesepakatan kelas itu terbentuklah suatu keyakinan kelas. Kesepakatan antara murid dan guru sebelum memulai pelajaran di tahun ajaran itu dibuat bersama-sama, dan apabila keyakinan kelas itu, kesepakatan kelas tersebut sudah terjadi, sudah terbuat, maka apabila ada murid yang melanggar, kita membuat konsekuensinya apa gitu. Jadi di situ tidak ada perasaan murid yang merasa tidak nyaman. Mungkin ada, cuma hanya beberapa saat. Seperti contohnya ketika murid datang terlambat, keyakinan kelasnya disiplin, artinya salah satunya datang tepat waktu. Ketika murid datang terlambat, maka di situ konsekuensinya apa kesepakatan kelasnya? Contohnya ketika datang terlambat, kamu istirahat dipotong 5 menit atau 10 menit. Ketika kamu datang terlambat 5 menit, maka istirahat kamu dipotong 5 menit. Ketika kamu datang telat 10 menit, maka istirahat kamu dipotong 10 menit. Seperti itu sih. Jadi bedanya ke peraturan kelas dengan keyakinan kelas. Jadi ada kesepakatan antara murid dan guru. Seperti itu, Bu An. Terima kasih. Oke. Terima kasih, Bu Nelly. Luar biasa. Teman-teman, bagaimana sudah ada gambaran ya tentang peraturan kelas dan keyakinan kelas? Bu Asri. Bu Asri, gimana Bu Asri? Ya, Miss Aan. Maaf ya, sehat ya Bu? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Punya pendapat nggak Bu Asri? Ini biasanya kalau kelas 6 kan lebih ini nih, anak-anaknya lebih enak ya untuk diajak diskusi nih. Gimana nih? Pengalamannya aja deh, cerita aja, sharing aja. Bu Asri atau Bu Yayu nih, kelas 6 nih Bu Asri. Mau ngomong, silakan. Iya. Mengenai apa nih? Mengenai kesepakatan kelas gitu ya? Kesepakatan ya, kelas dan... Ya. Mm-mm. Keyakinan ya? Iya. Kalau menurut aku sih ya, kalau kayak kesepakatan itu kan perihal yang disepakatin ya. Mm-mm. Disepakatin bersama di kelas. Mm-mm. Apa aja nih? Ya tadi contohnya kalau terlambat, apa nih hukumannya, sanksinya, seperti itu ya. Nah, kesepakatan itu kan nanti kan setelah kita uraikan apa aja kesepakatan kelas ini, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, nanti kan sudah disepakati bersama, lalu kita yakini bersama-sama, itu kan pada prinsipnya sih sebenarnya kita sudah menjalankan ya. Mm-hmm. Cuma namanya aja, mm-hmm. Sebelum-sebelumnya itu benar kata Miss Hilda, peraturan, mm-hmm. kalau sekarang keyakinan, gitu kan ya. Mm-hmm. Kalau menurut saya kita sebetulnya sudah menjalankan, tapi bedanya kalau dulu mungkin kita buatnya dari kita, berasal dari kita sendiri gitu loh. Oh, kamu kalau misalnya terlambat, kamu harus ini, membaca surat, apa gitu ya. Tapi kalau ini kan, mereka buat sendiri, kita coba sama-sama, kita yakini. Mm-hmm. Kalau misalnya terlambat, hukumannya apa. Kalau misalnya dia tidak tertib, tidak disiplin, maka yang konsekuensinya yang didapatkan apa. Itu sih pada prinsipnya sih sama ya, misalkan. Mm-hmm. Yang kita terapkan juga. Mm-hmm. Dan itu diyakini sama teman-teman. Teman-teman sekelasnya dan bersama-sama. Biasanya mm-hmm. kalau kita itu, kalau di kelas 6 itu, ya kita kalau sudah disepakati semuanya, mm-hmm. dan kita sudah disetujui bersama, lalu kita buat baru apa ya, kalau misalnya kayak sign-nya ya, entah anak-anak tanda tangan atau nama, menulis nama gitu, dan mereka diyakini itu ditempel di dalam kelas sih. Biasanya gitu sih Miss, pada prinsipnya sih sama ya, cuman sekarang itu namanya karena dibedakan jadi diubah kali ya,
keyakinan, keyakinan gitu loh. Tapi selama kita juga membuat peraturan juga bukan berasal dari kita, tadi anak-anak kita bebaskan buat dulu, lalu kita sharing, kita bacakan, lalu jadilah kesepakatan kelas. Nah, kesepakatan kelas itu kita yakini bersama bahwa ini yang harus kita jalankan agar proses pembelajaran selama belajar di kelas itu berjalan lancar, tuh kita harus yakini bahwa ini yang harus kita jalankan loh. Bisa aja misalkan. Iya, luar biasa. Makasih Bu Asri sharingnya. Mantap, luar biasa kalau kelas 6 nih. Teman-teman yang lain dari level 5 boleh kali ya? Level 1 kali ya sharing yang sudah dilakukan di kelas atau bagaimana gitu, yang bisa kita ambil hikmahnya, yang bisa kita ikuti seperti itu. Barangkali ada teknik yang lebih keren lagi kali ya, Bu. Siapa? Bu Lina? Bu Ari kali, kelas 5? Gimana nih cara teknik yang kerennya nih? Biasanya nih Bu Lina, Bu Ari kan kreatif nih di kelasnya. Bisa di-sharing kali ya, Bu ya? Bu Lina, Bu Ari. Miss Rahma ya, kelas 5 ya? Atau dari kelas 1 dulu dikali ya? Guru kelas 1, barangkali ini untuk diskusi ke anak-anaknya bagaimana nih kalau kelas 1 kan mereka masih belum ini nih ya, masih belum paham nih apa aja yang mau dilakukan nih gitu. Lebih banyak persentasenya dari guru atau memang bagaimana pengalamannya? Miss siapa? Miss Anggi? Miss Kifti ya? Miss Nina? Kelas 1? Gimana Miss? Miss Anggi ya? Maaf, ini lagi di jalan saja. Iya, ya, mau. Gak apa-apa, Miss Anggi. Tapi kalau kelas 1 sih masih lebih banyak dari guru saja. Gimana? Teknisnya gimana nih? Jadi kalau kelas 1 memang masih harus, apa ya, terus sering diingatkan aja, terutama karena kita masih belum ke keyakinan ya, jatuhnya masih ke peraturan gitu. Masih per poin ya, pokoknya ya, masih per poin-poin yang apa, iya, khusus ya, yang lebih detail kali ya, nah kelas 1 ya. Ini bisa dibantu Miss siapa? Kepti, Miss Nina, Miss Rifda. Bisa ditambahkan barangkali? Miss Rifda, siapa lagi tadi kelas 1? Miss Kepti, Miss Nina. Atau kelas 2? Kelas 2 nggak ada ya? Kelas 4? 5? Kelas 5 kali Bu Lin? Bu Lina? Bu Lina atau Bu Ari, gimana Bu Lina ya Ibu? Kesepakatan kelas. Kalau kita di awal tahun pembelajaran, ya Bu. Ya, diskusi sama anak itu kan, diskusi sama teman-teman. Kita list semua yang mereka keluarkan ide-idenya. Kemudian kita sepakati juga apa konsekuensinya jika teman-teman melakukan pelanggaran terhadap yang sudah teman-teman buat ini gitu kan. Tapi untuk sementara ini yang sudah berjalan, mereka sepakat satu level. Jika mereka melanggar kesepakatan yang sudah mereka buat, konsekuensinya adalah menulis surat. Jadi misalkan hari ini Ali datang telat. Ali tahu, ya aku datang udah bel. Albalat ya Miss. Ya, albalat sebelum istirahat. Gitu aja misalkan. Menulis atau membaca, Bu Lin? Menulis. Kita istilahnya di level 5 itu ada black book. Oh. Jadi ada buku tulis yang sengaja kita sampul warna hitam. Oh. Jadi di akhir tahun sih, siapa yang punya buku sampai akhir tahun tidak ada tulisan sama sekali, berarti kan dia tidak melakukan pelanggaran sekecil apapun. Nah, itu yang siswa luar biasa. Masya Allah. Luar biasa nih, Bu Lina. Ininya nih, Bu Lina. Itu dari kelas 5, misalkan. Kelas 5, iya. Hmm. Terima kasih sharingnya, Bu Lina, untuk level 5. Level lain, konsekuensi itu tidak membuat anak jadi merasa tertekan gitu ya, atau tidak merasa malu ya, tapi dia itu kali ya. Iya, jadi kan awalnya kita sepakat kan gini,
Mereka bilang nulis aja Miss gitu kan. Oke, nulis surat apa nih? Al-Balad berapa ayat? 20 ayat masih gampang lah. Makanya mereka kalau misalkan datang telat sudah tahu, aduh aku dapat Al-Balad ya, aku dapat black book nih. Dan mereka enggak akan terasa tertekan ya, enggak sama sama malu atau kesel gitu ya Bulin ya, karena udah sadar konsekuensinya apa gitu ya Bulin. Iya. Oke, terima kasih Bu Lina, luar biasa teman-teman yang lain. Apa bisa kita ambil ya, atau bisa saling melengkapi gitu lah ketika nanti ada teman-teman atau kelasnya yang lebih banyak melanggar, apa sih yang kira-kira nanti bisa win-win solution ya, tanpa ada yang merasa dirugikan. Barangkali dari teman-teman yang lain, kita masih melanjutkan diskusi, masih ada beberapa menit lagi ya Bu Nelly ya. Berapa menit lagi Bu Nelly? Sebetulnya tidak harus 1 jam, Bu, 45 menit juga cukup. 40 menit cuma ya. Nanti, cuma nanti di apa namanya videonya itu dijadikan 1 jam di slide-slide-nya aja. Oh gitu. Ya, baik. Baik teman-teman, barangkali apa yang kita diskusikan semoga bermanfaat untuk masing-masing kelas dan bisa kita ambil hikmahnya, kita perbaiki, terutama saya juga mungkin masih banyak kesalahan, masih kita masih bisa kita perbaiki untuk yang tahun ajaran baru ya, supaya diharapkan budaya positif dimunculkan atau diawali dari kelas gitu ya. Kalau kelasnya sudah bagus, insya Allah satu sekolah juga bagus. Maaf, barangkali Bu Hasmi ada yang ingin disampaikan, Bu Hasmi? Monggo Bu Hasmi. Ya, misalkan. Ya, monggo Bu. Ya, misalkan, terima kasih waktunya. Iya. Sebenarnya sharing kayak gini besar banget sih manfaatnya. Karena memang apa ya, ada aja hal-hal baru gitu. Kita juga kan baru tahu nih dari misalkan bahwa oh ada loh sekarang istilahnya sudah berganti menjadi keyakinan kelas ya, yang sebelumnya istilahnya itu kita hanya tahu peraturan dan kesepakatannya saja. Gitu. Oh ada juga sekarang sudah berganti istilahnya menjadi keyakinan kelas. Ya yang kayak gini nih manfaatnya tuh banyak banget. Jadi kita tahu oh ada hal baru gitu kan yang bisa jadi apa pasukan atau hal-hal baru yang nanti kedepannya bisa kita lakukan. Ini juga makasih buat teman-teman yang sudah bisa bergabung memberikan kontribusinya nih dalam kegiatan JGP ya misalkan ya. Iya, pendidikan guru penggerak. Iya, betul. Jadi teman-teman juga apa namanya bisa tahu hal baru dan misalkan juga bisa memberikan hal-hal yang baru nih, yang ilmu baru yang bisa dapetin gitu. Dari pelatihan-pelatihan sebelumnya gitu. Mungkin next akan ada lagi nih, apalagi nih yang bisa dibagi nih sama misaan gitu kan. Siap-siap Bu Asmi. Gitu, jadi makasih banget misaan atas sharingnya hari ini. Gitu. Iya, sama-sama Bu Asmi. Mungkin next year mungkin bisa diseragamkan kali ya Bu ya, namanya keyakinan kelas gitu kali ya Bu ya. Itu bisa jadi masukan, salah satu masukan misaan buat nanti kita ke depannya. Oke, baik. Ya, baik. Terima kasih. Teman-teman yang sudah join. Ya, terima kasih Bu Hasmi. Luar biasa. Teman-teman yang lain, teman-teman hebat semuanya, support banget. Terima kasih banyak atas waktu dan sharingnya. Tidak ada kata yang lain yang terindah selain teman-teman hebat luar biasa. Yang hebat itu teman-teman ya, bukan saya. Saya mah hanya belajar saja, hanya menyampaikan saja. Baik. Gimana Pak Pauji, masih jalan? Oke, Pak Pauji, makasih. Ada yang ingin disampaikan lagi barangkali teman-teman di sesi terakhir ini, di sesi akhir diskusi kita ini? Ada yang ingin disampaikan lagi? Bu Ari? Miss Nurul? Pagi Bu, Pak Devi, Pak Bu Alfi, Bu Alfi lagi ada acara, Pak Devi lagi ada acara juga ya. Ya baik, kalau memang tidak ada,
saya cukupkan untuk sharing session ini. Semoga bisa bermanfaat untuk semuanya. Tidak ada kata yang lain, saya ucapkan, saya mohon maaf lahir batin, dan terima kasih untuk partisipasi teman-teman semua. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Foto bersama dulu ya. Kita foto bersama dulu ya, teman-teman ya. Foto bersama. Oh, kamera rusak. Kamera. Oh ya, yang bisa aja deh. Pak Fauzi, udah saat ini, udah di ini kamarnya. Oke, Pak Fauzi mah. Yuk, Bu Nelly, ready ya? Oke, siap. Ya, silakan yuk teman-teman dengan gaya terbaiknya. Ayo Bu Nelly, ayo Bu Nelly. Udah, yuk. Yang lain udah, yuk. 1, 2, 3. Kali lagi ya, gaya bebas ya. Yuk. 1, 2, 3. Oke, sudah. Oke, terima kasih banyak teman-teman Bu Dari. Teman-teman ini perkenalkan ya. Pak Fauzi udah selesai kan direkamnya, Pak? Pak Fauzi.